Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di acara Personal Update Multidrug Resistant Pneumonia with a New Treatment Option. Persembahan Rumah Sakit PHC Surabaya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda semua. Perkenalkan, saya Dena Risti Elungan yang akan memandu acara dari awal sampai selesai nanti. Sebelumnya kami informasikan kepada seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini, jangan lupa untuk follow IG Education Learning Center Rumah Sakit PHC Surabaya dan IG RSPHC Surabaya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pelatihan dan webinar-webinar yang akan diadakan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya. Dan juga kami informasikan beberapa paket pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di Rumah Sakit PHC Surabaya. Di antaranya, deteksi dini penyakit stroke dan cerebrovascular screening, dan yang terakhir, paket screening untuk jaga detak jantung kita. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi peserta yang baru join di jaringan Zoom meeting siang hari ini. Dan selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang tentunya akan penuh insight dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada siang hari ini. Dan yang telah bergabung melalui Zoom meeting dengan kita. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan menjadi keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara inti pada siang hari ini. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu dimohon ketika acara berlangsung untuk menonaktifkan mikrofonnya dan mengaktifkan videonya atau kameranya. Kita akan mulai seminar hari ini dan seminar kali ini akan dimoderatori oleh Dr. Ika Yunitasari, spesialis paru. Beliau adalah tim dokter spesialis paru Rumah Sakit PHC Surabaya. Kepada Dr. Ika, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini akan ada dua topik menarik yang akan dibawakan oleh Dr. Cipto Wibowo, spesialis paru, dan Dr. Fajar, spesialis anestesi. Kepada Dr. Cipto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Rika. Ya, langsung aja ya. Bisa ditampilkan slide-nya? Baik. Saya sebagai pembicara pertama, saya ingin menyampaikan tentang mungkin sini yang khusus HAP, nanti VAP itu sampai ke pembicara kedua. Jadi dari pertama sampai hingga slide berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa HAP itu sangat-sangat riskan atau berisiko tinggi untuk terjadi kematian besar. Di mana bisa terjadi, nanti kita bahas bersama-sama. Baik. Jadi kasus pneumonia akibat nosokomial adalah kejadian Healthcare Associated Infection, jadi infeksi yang terjadi oleh karena di pelayanan kesehatan itu suatu sangat-sangat besar kejadiannya, terutama di daerah lower respiratory tract infeksi atau infeksi di saluran pernapasan bawah. Yang kedua, di infeksi daerah infeksi operasi. Jadi kita bahas mengenai tentang lower respiratory tract infection.
Nah, di sini ada klasifikasi dari nosokomial pneumonia. Ada HAP, VHAP, dan VAP. Nah, kita kenalkan dulu istilah-istilah supaya kita tahu apa itu HAP yang dan yang lain-lainnya. HAP adalah Hospital Acquired Pneumonia, di mana pneumonia ini terjadi setelah 2 hari atau lebih pasien ini dirawat inap, tapi tidak dalam masa inkubasi sebelumnya. Jadi dia murni masuk dalam kondisi tidak ada kelainan pneumonia, namun dalam kondisi 2 hari berikutnya terjadi pneumonia. Dan ini bisa sangat-sangat bisa terjadi apabila pasien yang dirawat dalam kondisi lemah biasanya dikunjungi oleh banyak orang, apalagi yang sakit adalah keluarga pejabat atau pejabat sendiri atau teman-teman di rumah sakit. Kalau sudah ada satu sakit bergantian, semuanya absen, setiap ruangan absen. Nah, tanpa tidak sengaja dalam perjalanan biasanya ada yang batuk pilek masuk ke ruangan itu. Disitulah tempat titik awal dari infeksi terjadi, karena pasien yang di sini adalah kondisi yang sangat lemah, dimasukilah kuman-kuman virus yang tidak disengaja. Jadi muncullah HAP di dua hari yang setelah perawatan. Ini sudah pernah terjadi, saya sudah pengalaman 3 kali, 4 kali masuk. Pernah dulu pasien kasus kelainan jantung yang berakibat stroke. Dalam hari ke-2-3 dia mendadak sesak, padahal direncanakan dipulangkan. Ternyata mendadak sesak. Kemudian dilakukan torak putus itu ternyata tampak pneumonia bilateral dan sesak berat yang kita kenal namanya HAP. Nah, kemudian dalam perawatannya ternyata dia semakin memburuk kondisinya. Dimasuklah ke fase namanya VHAP, atau ventilated hospital acquired pneumonia, di mana pasien yang HAP yang tadi awal tadi HAP yang memerlukan kondisi alat-alat ventilator karena perburukan dari kesehatan. Nah, ini kalau sudah kondisi mulai gagal nafas, mau nggak mau kita harus konsul ke ahli anestesi untuk dilakukan bantu nafas dengan alat ventilator asosiatif pneumonia. Dan ya, ini terjadi VAP ini terjadi oleh karena perawatan setelah 2 hari pemasakan VAP. Dan hal-hal ini yang kita harus hindari supaya jangan sampai kita jatuh yang terberat VAP. VAP yang sudah berat tambah VHP tambah VAP. Jadi risiko kematian pada pasien-pasien nosok ke pneumonia dia mati selama 28 hari, ternyata HAP mortalitasnya sangat tinggi, apalagi disertai dengan tambah perburukan yaitu VAP tambah bermasalah lagi, apalagi ventilated HAP, jadi tambah lama tambah berat. Jadi gambar yang hijau ya, lagi kata ventilated HAP, yang hijau agak muda VAP. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa dengan segala risiko semakin kondisi semakin fase ventilated HP itu ada semakin kematian semakin tinggi. Kemudian kejadian-kejadian HAP VAP pernah kita amati, ternyata terlakukan kultur, ternyata hasilnya adalah bakteri-bakteri yang sangat patogen. Yang sering kita dapatkan adalah tersebut Pseudomonas aeruginosa. Jadi ternyata di rumah sakit BAC, di Eropa, Amerika Serikat, Asia Pasifik, semua hampir sama, secara global hampir mirip. Jadi Pseudomonas aeruginosa ternyata merupakan bakteri patogen yang sangat tinggi. Jadi dari laporan studi berbagai surveillance, ternyata memang Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri patogen PAP yang sangat menonjol. Tampak grafik, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman di depan handphone masing-masing. Pseudomonas aeruginosa di NHSN, Inform maupun Sentry, ternyata dia lebih menonjol dibanding kuman-kuman yang lain. Contohnya berat yang lain, Acinetobacter baumannii, kemudian E. coli, Klebsiella pneumoniae, itu ternyata tidak kalah bersaing dengan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian MDR di kasus Pseudomonas aeruginosa ternyata lebih tinggi dibanding pada kasus-kasus yang karbapenem resisten. Di kasus-kasus
sedumulus tadi, ternyata obat-obat yang biasa kita gunakan golongan karbapenem ternyata sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, obatnya apa lagi tadi? Ini jadi masalah baru ini. Jadi Bapak Direktur Rumah Sakit sudah menyampaikan anekdot bahwa kalau Kumenum meetingnya tiap bulan sekali, sedangkan kalau yang farmasi setiap tahun sekali, selalu terlambat kita menangani. Nah, kebetulan hari ini ada produk-produk baru yang mungkin sudah masuk IHC, nanti akan sampaikan di belakang pembicara yang terakhir mengenai kasus-kasus gimana cara penanganan Pseudomonas yang sudah resisten dengan golongan karbapenem. Jadi kasus ICU ini ternyata memang lebih tinggi dibanding non-ICU. Dan angka resisten karbapenem secara global ternyata memang Pseudomonas aeruginosa lebih jauh lebih dominan dibanding kelompok lain. Contohnya Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii. Ini secara antibiogram ternyata pernah diamati ternyata kasus-kasus lower respiratory tract infection terjadi ternyata 44% kejadiannya dibanding darah dan urin, dibanding darah dan urinnya. Nah, ini yang sampai slide terakhir. Jadi saya punya slide antibiogram yang sudah pernah diteliti dan tidak beda jauh dengan kita punya di BAC. Ternyata golongan-golongan Pseudomonas aeruginosa ketiga itu hadir terakhir, ternyata kita cobakan dengan antibiotik lain dikulturkan ternyata hampir semuanya resisten, dan kuning artinya masih bisa intermediate, yang hijau kayak golongan amikasin, dan mungkin karena efekasi juga punya efek samping, kita gunakan harus jenis-jenis golongan-golongan lain yang kira-kira aman untuk tubuh kita. Saya kira ini ya slide yang ini risiko mortality atau beban kematian kalau kita terjadi HAP atau VAP. Jadi bisa mempengaruhi lama dari perawatan di ICU, meningkatnya angka kematian, dan perawatan lebih lama pada perawat inapnya. Kemudian risiko pada pasien berpotensi terjadi pada hasil akhir yang jelek pada kasus-kasus HIV, bisa terjadi pada kasus yaitu contohnya septic shock, pernah pembuatan antibiotik sebelumnya, kemudian terjadi perawatan yang lebih lama atau prolong, kemudian adanya prevalensi resisten patogen pada mikrobiologi data yang lebih dari 25%. Ya, saya kira itu slide mungkin bisa dilengkapi oleh pembicara kedua dan nanti ditutup oleh mungkin slide produk-produk apa yang bisa untuk mengcover hal-hal yang sulit dicover oleh antibiotik yang selama ini kita gunakan. Demikian slide yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau nanti diskusi kita nanti setelah ini kita diskusi. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Rita. Terima kasih Dr. Cipto, spesialis paru. Beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit PHC Surabaya sebagai ketua tim dokter paru. Untuk materi selanjutnya, kami persilahkan kepada Dr. Fajar, spesialis anestesi. Kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Beliau saat ini bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit PHC Surabaya sejak 2017 hingga sekarang. Kemudian untuk akademisnya, tahun 2008 sampai 2013 sebagai dokter anestesi di Rumah Sakit Sutomo. Kemudian tahun 2014 sampai 2017 pernah mengikuti Cardiac Anesthesia Fellowship Program at National Heart Center Harapan Kita. Kemudian tahun 2017 sampai 2020 Intensive Care Konsultan Program Airlangga University Faculty of Medicine. Sekolah terus ya dok, dokter Fajar ini ya. Hobinya sekolah memang. Hobinya memang sekolah. Yeah. Baik. Kepada dokter Fajar, spesialis anestesi, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih dokter Ika, dokter Cipto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mohon maaf ya, saya online. Kebetulan juga masih di kamar operasi. Suaranya bisa dibesarkan? Suara. Nggak jelas ya suara saya. Maaf. Kurang besar, dokter. Kurang besar, dokter. Iya. Ini jelas ya? Tes. Bisa? Bentar. Jelas? Cukup jelas? Ya, sudah. Ya, jelas. Jelas ya? Ya, oke. Saya izin share screen. Baik. Pada siang ini, topik yang ditugaskan kepada saya adalah mengenai manajemen pasien with multi-drug resistant pneumonia in ICU. Jadi ini kasus yang apa? Topik yang cukup sulit ya. Kebetulan mungkin Dr. Ika dan Dr. Cipto sudah berulang kali juga mengalami pasien-pasien kita di ICU, begitu keluar kultur, sebelahnya itu tulisannya R semua, resisten semua ya. Nah, kita kebingungan nih, mesti kasih apa lagi, semua antibiotiknya resisten. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana sih kita melakukan manajemen pasien-pasien dengan MDR. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin saya cerita sedikit ya mengenai mengenai antibiotik. Jadi memang mungkin pada tahun 1928 penemuan yang dilakukan oleh Sir Alexander Fleming ini merupakan suatu penemuan yang sangat penting ya dalam dunia kedokteran ya. Jadi ini merupakan titik balik ditemukannya dan berkembangnya antibiotik ya di dunia terutama. Dan ini juga memberikan angin segar kepada penyakit-penyakit infeksi yang berat. Nah, ini terbukti pada saat Perang Dunia Kedua ya, di mana dulu itu tentara yang berperang banyak yang meninggal karena septikemia ya, sepsis, infeksi dari luka gitu ya, yang tidak bisa sembuh. Kemudian mereka meninggal bukan karena tertembak atau apa, tapi sepsis, banyak yang infeksi sehingga mereka tidak bisa pulang ya. Sorry. Penggema ya. Ya. Bentar ya. Ribbon suara saya. Ya. Nah, ini kemudian karena pada Perang Dunia Kedua, World War II ini, maka sudah ditemukannya penisilin, maka penisilin ini diproduksi massal, ya, diproduksi secara besar-besaran. Dan akhirnya digunakan pada tentara-tentara yang terkena luka. Nah, akhirnya tentara-tentara tersebut banyak yang sembuh, gitu ya. Banyak yang sembuh dengan kedahsyatan penisilin pada saat itu, maka penisilin ini menjadi disebut sebagai wonder drug, ya. Jadi obat ajaib di dunia pada saat itu. Sehingga penjualannya pun meluas di pasaran. Sehingga masyarakat umum banyak yang bisa menggunakan obat penisilin tersebut. Nah, namun hal ini sudah disadari oleh Alexander Fleming bahwa ada sesuatu yang berbahaya pada penggunaan penisilin yang underdose. Sehingga ini akan bisa menyebabkan bakteri atau kuman-kuman tersebut menjadi resisten. Ini sudah disadari oleh Alexander Fleming pada saat itu. Nah, betul. Bagaimana keadaan penisilin dulu dan sekarang ya? Kalau dulu iklannya begini nih, penisilin dapat menyembuhkan gonore dalam 4 jam. Ya. Jadi dalam 4 jam gonore bisa sembuh dengan penisilin. Tapi bagaimana keadaan dengan sekarang? Ini saya ambil dari Antimicrobial Resistance Global Report on Surveillance tahun 2014 bahwa disebutkan ya saat ini gonokoki hampir semua resisten terhadap golongan generasi 3 dari cefalosporin. Bayangkan ya. Semua golongan 3 cefalosporin ini sudah gonokoki sudah resisten dan ini sudah emerge dan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga konsekuensinya adalah
gonore mungkin menjadi suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali ditemukan obat baru. Itu saking berbahayanya ya resistensi antibiotik, maka penyakit-penyakit yang ada bisa menjadi tidak bisa diobati. Nah, ini juga menjadi kasus sendiri ya. Kejadian sepsis ya pada anak-anak baru lahir, yaitu di beberapa negara di South Asia ya, terutama India, Pakistan, Afghanistan, Nepal dan Bangladesh, ini satu anak meninggal setiap 5 menit dikarenakan adanya resistensi antibiotik ya. Dia mereka sepsis, kemudian tidak respon terhadap pemberian antibiotik dikarenakan resistensi. Nah, ini adalah evolusi resistensi antibiotik ya. Jadi di sini kita lihat year deploy ini adalah produksinya ya. Jadi penisilin ini ditemukan tahun 1928, kemudian di produksi massal itu 1943. 3 tahun kemudian sudah ada laporan resistensi terhadap penisilin ya. Begitu juga obat-obat yang lain, termasuk yang terakhir ini adalah cephalosporin. Dia diproduksi tahun 1960-an, di akhir tahun 1960 sudah ada laporan terjadinya resistensi. Ya. Demikian hebatnya memang ya resistensi dari antimikrobia, antimikroba. Nah, jadinya antimikrobial resisten ini sudah menjadi global public health concern ya. Jadi sudah menjadi fokus atau perhatian secara global dari pihak kesehatan di dunia ya, karena adanya peningkatan dan perkembangan dari resistensi antibiotik, sehingga obat-obatan, kebanyakan obat-obatan tidak bisa menghandle kuman-kuman tersebut. Nah, bagaimana dengan ICU ya? ICU ini merupakan tempat yang menjadi utama fokus infeksi adalah berasal dari respiratory infection ya. Dan kebanyakan itu didapatkan dari hospital. Jadi HAP termasuk VAP ya. Ini adalah definisi, mungkin tadi Dr. Cipto sudah menjelaskan ya definisi dari HAP, di mana HAP terjadi itu 48 jam setelah pasien itu admisi ke rumah sakit. Asalkan pasien itu tidak masuk pada saat admisi itu sudah masa inkubasi. Jadi itu tidak termasuk. Sedangkan VAP adalah kejadian pneumonia setelah 48 jam dilakukan intubasi trakea dan ventilator. Nah, ini apa kerugian dari VAP ya? VAP ini sangat-sangat merugikan ya, sangat-sangat merugikan baik yaitu dari sisi pasien, dokter dan rumah sakit ya, di mana morbiditas dari pasien-pasien dengan mechanical ventilator itu akan meningkat signifikan. Perawatan dan ventilator days-nya jadi memanjang, length of stay-nya jadi memanjang, sehingga biaya perawatan pasien-pasien dengan ventilator itu tinggi. Dan mortalitasnya juga meningkat. Nah, insiden VAP ini cukup bervariasi. Ini tergantung dari local surveillance program ya. Jadi survei terjadinya VAP di masing-masing center itu agak berbeda, sehingga angkanya variasinya agak lebar. Nah, etiologi dari VAP ini wide range ya, jadi banyak dan bisa lebih dari satu kuman ya, tapi jarang disebabkan oleh virus dan jamur. Nah, yang terbanyak adalah gram negatif bacilli ya, seperti Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, terus dan Escherichia coli. Tapi juga bisa disebabkan oleh gram positif koki seperti Staphylococcus aureus. Dan kebanyakan kuman-kuman inilah yang dia mereka sudah MDR, sudah multi drug resistant. Ya. Nah, hal ini yang menyebabkan VAP menjadi major problem di ICU ya. Karena apa? Frekuensinya jadi sering. Sering, kemudian konsekuensi atau efeknya itu cepat dan sulit diobati. Karena apa? Karena MDR. MDR tadi. Mereka kuman-kumannya sudah multi drug resistant. Dan ini juga beberapa kali kita dapatkan di kasus di ICU kami di rumah sakit PHC. Nah, salah satu penyebab yang menjadi concern kita adalah ternyata VAP ini suatu healthcare associated infection. Artinya adalah protokol infeksi itu harus dijaga ketat karena
penyebab salah satu VAP adalah disebabkan oleh healthcare, ya, dari perawatan kita gitu, ya, dan ini mencapai 40% dari kejadian VAP. Ini peran PPI untuk lebih mengontrol bagaimana menekan angka kejadian tersebut. Nah, MDRO sendiri di ICU tidak berbeda jauh, ya, jadi rate-nya juga tinggi di seluruh dunia, ya, dan HAP dan VAP yang mengalami MDRO tergantung faktor risiko dari pasiennya, ya. Frekuensinya juga bervariasi tergantung rumah sakit dan populasinya, dan paling banyak di masyarakat, ya, yang mengalami MDRO selain di rumah sakit, yang sudah tersebar luas di masyarakat adalah ESBL, ya, Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Enterobacteria, ya, ini sudah menyebar di masyarakat. Nah, untuk MDRO di respiratory tract sendiri itu sering disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa dan Acinetobacter baumannii. Nah, ini adalah kuman yang sangat kita kenal, ya, kalau kita merawat pasien-pasien dengan pneumonia di ICU. Dan yang mungkin menjadi perhatian saat ini adalah adanya indikasi peningkatan VAP yang disebabkan oleh MDRO itu setelah gelombang pandemi COVID-19, ya. Jadi trennya yang kita hadapi ke depan, kemungkinan insiden VAP dengan MDRO akan semakin tinggi. Kenapa demikian? Jadi COVID-19 ini merupakan satu ujian, ya, buat kita sebagai klinisi, di mana bagaimana sih menggunakan antibiotik secara rasional, ya? Karena impact-nya pada COVID-19, maka antibiotik stewardship itu menjadi abu-abu gitu. Dan kebanyakan klinisi sudah tidak memperhatikan hal tersebut, ya. Sedangkan pada kenyataannya, berdasarkan rapid review dan meta analisis, ya, bahwa ternyata insiden bakterial pada COVID-19, pasien-pasien COVID-19 itu hanya 7% pada pasien yang MRS, ya, dan 8% pada pasien yang mengalami critically ill yang masuk ICU. Jadi kecil angka yang ada sekunder infeksi pada pasien COVID-19. Tapi kenyataannya, antibiotik yang kita berikan pada pasien-pasien COVID-19 itu mencapai 70%. Bahkan di ICU itu mencapai 80-100% pasien di ICU itu mendapatkan antibiotik. Sedangkan yang ada sekunder infeksi hanya sekitar 7-8%. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa, wah, ternyata selama pandemi kemarin kita belum rasional gitu, ya, sebagai klinisi. Seperti itu. Nah, ini menyebabkan pandemi COVID-19 mungkin men-trigger penggunaan antibiotik berlebihan, ya, antibiotik overuse. Nah, ini juga sudah di-report oleh banyak media bahwa penggunaan antibiotik selama pandemi menjadi overuse, ya. Jadi sulit dikendalikan. Nah, apa akibatnya? Ini saya ambil dari tahun 2019, ya, bisa dilihat dari peta yang berwarna merah ini, ya. Mulai dari kuning, orange, merah, merah gelap, ini adalah daerah-daerah dengan resistensi antibiotik yang sangat tinggi, mencapai di atas 50%. Jadi sudah hampir seluruh dunia, ya, ini sudah mengalami warna yang agak gelap kemerahan. Nah, ini mengakibatkan apa? Estimasinya sekitar 1,2 juta pasien meninggal akibat resistensi dari bacterial infection. Nah, ada satu studi yang memperkirakan bagaimana sih antimikrobial resistensi 30 tahun ke depan. Nah, sayangnya kalau kita tidak bertindak sejak sekarang, maka kematian akibat antimikrobial resistant infection itu menjadi penyebab kematian utama tertinggi, ya, dengan masing-masing daerah bervariasi, tapi akan menjadi peningkatan yang signifikan. Nah, apa saja yang bisa kita curigai kalau pasien itu MRS itu mengalami MDRO misalnya, ya? Ini mungkin Dokter Cipto dan Dokter Ika lebih banyak mengetahui kalau pasien-pasien CAV yang masuk ke ICU, ya, kemudian dia usia lebih dari 65 tahun, ada riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya dalam 3 bulan, ya, kemudian adanya populasi dengan resistensi antibiotik yang tinggi. Terus kemudian ada perawatan rawat inap lebih dari 48 jam selama 3 bulan, ya. Terus adanya penggunaan antibiotik di rumah secara IV, ya.
adanya perawatan luka di rumah, ya, ada yang penggunaan kronik dialisis, ada keluarga yang mengalami MDR juga, dan ada menggunakan terapi imunosupresif. Ini adalah faktor risiko terjadinya MDRU. Jadi kalau teman-teman merawat pasien dengan pneumonia dengan ada faktor risiko seperti demikian, maka kita curigai pasien ini mengalami MDR. Nah, begitu juga sama pasien-pasien VAP di ICU yang kita curigai MDR, ya tentunya dengan usia lebih dari 60 tahun, ya geriatric syndrome, ya. Kemudian dengan durasi dan mechanical ventilation yang lebih dari 7 hari, penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, terus adanya severe sepsis atau shock sepsis, ya, pada saat terjadinya VAP, adanya ARDS yang mendahului PAP, dan penggunaan renal replacement therapy, ya, sebelum terjadinya VAP, ya, dan ada pasien-pasien menggunakan terapi steroid. Ini adalah faktor risiko terjadinya MDR pada pasien-pasien VIP di ICU. Ada faktor risiko lain, antara lain misalnya kalau dia dengan mechanical ventilation, kalau dilihat dari penyebabnya, ya, maka seringnya Pseudomonas aeruginosa, ya. Kalau ini juga ASBL, juga mechanical ventilation dan lung disease. Kemudian kalau exposure to healthcare facility, ya, HAIS ini, ya, healthcare association infection, biasanya carbapenem, ya, resistant enterobacterial, ya, CPE atau CRE. Terus kemudian MRSA pada pasien trauma. Nah, ini juga mulai banyak, ya. Stenotroponas maltophilia. Ini juga mulai banyak dan biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami immunocompromise. Dan Acinetobacter baumannii, ya, lagi naik down dia. Nah, prinsip pemberian antibiotik di ICU adalah yang pertama, pastikan menggunakan ambil kultur dulu, ya, sebelum diberikan antibiotik kalau visible. Artinya ambil kultur sebelum diberikan antibiotik, baru antibiotik masuk, ya. Tapi jangan mendelay pemberian antibiotik, ya. Artinya kalaupun nanti harus belum sempat ngambil kultur, ya, antibiotik tetap jalan, ya. Kemudian pemberian antibiotik harus diberikan sedini mungkin, ya. Begitu kita dapat diagnosa, oh ini pneumonia, berikan antibiotik sedini mungkin. Dan gunakan empirical therapy, baru spektrumnya dipersempit pada saat sudah keluar hasil kultur, bisa kita berikan secara definitif, ya. Ini adalah prinsip dari antimikrobial stewardship. Nah, gunakan dosis yang sufficient, artinya dosis yang memang mumpuni. Jangan menggunakan dosis yang underdose, ya, harus dihindari karena ini menyebabkan resistensi. Kalau possible, kalau memungkinkan, gunakan monoterapi, ya. Selain dia menghindari menurunkan kejadian toksis, juga menurunkan angka pembiayaan, ya. Namun tidak menutup kemungkinan kita menggunakan kombinasi terapi pada kasus-kasus seperti apa tadi, kalau pasien dengan pneumonia atau VAP dengan faktor resiko, ya, dengan faktor resiko terjadinya MDR dan dia dalam keadaan infeksi yang berat, maka bisa kita pikirkan menggunakan kombinasi terapi, ya. Dan pemberian ini terapi ini masing-masing mengikuti anu, ya, terutama peta kuman, ya, peta kuman dari masing-masing rumah sakit atau center. Kemudian yang berikutnya adalah shorter course, artinya pemberian antibiotik itu paling tidak 7 hari. Namun pada kasus-kasus tertentu seperti, ya, contohnya CAP yang disebabkan Pseudomonas, maka ini bisa sampai 14 hari. Kalau disebabkan oleh gram negatif basili atau MRSA, itu bisa 14 sampai 21 hari. Jadi durasinya tergantung dari respon pasien, derajat penyakitnya, dan komplikasinya. Tergantung. Tidak bisa kita pukul rata. Nah, di samping itu juga kita harus konsultasi, dalam arti begitu kita menemukan suatu infeksi yang kompleks, maka kita memerlukan suatu multidisiplin, ya. Multidisiplin. Kalau kita sering ada rapat KPRA atau PPRA, ya, pengendalian resistensi antibiotik, itu kita paparkan kalau terjadi pasien dengan multidrug resisten, maka pemilihan antibiotik yang tepat atau masih rasional apa. Itu yang kita pahami dengan baik mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik, ya, terutama bagaimana tisu penetration-nya, ya. Terus dose adjustment kalau misalnya ada gangguan clearance, ya.
itu harus kita pahami dengan baik. Kemudian hati-hati pada penyebab infeksi yang non apa penyebab inflamasi yang non infeksi. Gejalanya mirip infeksi tapi bukan karena infeksi yang tidak memerlukan antibiotik ya. Kemudian patuhi policy infection control. Jadi ini tugas PPI untuk PPI untuk anu apa? Untuk mengontrol ya. Dan sebaiknya memiliki program antimikrobial stewardship di ICU. Nah, ini adalah prinsip dasar 6 aturan ya. Pasien yang tepat, waktu yang tepat, target yang tepat, antibiotik yang tepat, yang rasional, ya, dosis yang tepat, dan source control. Ini adalah prinsip pemberian antibiotik di ICU. Nah, bagaimana situasi antibiotik saat ini? Nah, ini adalah benar ya tadi yang dikatakan Dr. Puji dan Dr. Cipto, memang antibiotik baru itu akan semakin turun, terutama pada tahun 2000. Ini penemuan antibiotik baru itu sudah sangat sedikit. Nah, namun resistensi bakteri itu semakin meningkat dengan bermacam mekanisme, ya. Jadi antibiotik itu mengalami resistensi dengan mekanisme yang bermacam-macam. Webinar yang lalu saya jelaskan itu beberapa macam mekanisme bagaimana bakteri itu bisa resisten terhadap antibiotik, ya. Nah, namun kita dapat angin segar, ya. Pada akhir tahun terakhir ini ada treatment baru, ya, yang hadir. Dan beberapa tahun ke depan akan ada beberapa agen baru yang bisa kita harapkan dapat mengobati secara efektif infeksi berat akibat MDRO. Ya, jadi harapannya obat-obat ini bisa kita gunakan untuk melawan obat-obat yang bakteri-bakteri yang sudah mengalami MDRO. Nah, ini mungkin beberapa istilah nanti karena di belakang ada singkatan-singkatan yang mungkin teman-teman agak lupai. Kalau CRE itu carbapenem resistant antibacterial, ya, bacterial, artinya enterobacter yang sudah resisten terhadap carbapenem. Kemudian carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa, terus kemudian carbapenem resistant Acinetobacter baumannii, ya. Terus ini SBL itu extended spectrum beta lactamase. Nah, bagaimana treatment MDRO di ICU ya? Nah, tentunya harus efektif treatment. Efektif treatment yang dimaksudkan adalah pemberian antibiotik as soon as possible ya. Namun hati-hati karena bakteri MDRO itu sudah banyak yang resisten, kadang-kadang empirik yang kita berikan sudah tidak mengcover. Itu yang menjadi perhatian kita. Kalau kita sudah curiga MDRO terus kemudian kasih empirik yang broad spectrum gitu ya. Terus kita berikan ini kadang-kadang itu sudah tidak mengcover. Karena apa? Karena resisten juga gitu ya. Jadi sulit sekali untuk effective treatment. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Rapid diagnosis ya. Efficient laboratory workflow. Artinya apa? Kultur segera diambil, segera diperiksakan dan hasilnya sebisa mungkin keluar dengan cepat. Nah, selama ini kalau keluarnya 3 atau 5 hari atau 7 hari ya, misalnya dikirim ke daerah, maka antibiotik itu selama 7 hari itu sudah tidak efektif digunakan. Misalnya tidak cocok ya, ternyata empirik kita tidak cocok. Sehingga apa? Pasien itu sudah mengalami infeksi yang memberat gitu. Sehingga pada saat hasil kultur keluar, wah. Kita udah kecolongan berapa lama gitu. Maka rapid diagnostic dan efficient laboratory workflow ini menjadi satu yang harus kita perbaiki gitu. Ya, sehingga kita nggak harus menunggu lama untuk mengetahui hasil kulturnya. Dan yang terpenting lagi adalah infection control ya. Lagi-lagi infection control. Nah, ini adalah yang bisa kita gunakan current treatment ya, terapi terbaru untuk MDR. Contohnya pada carbapenem resistant enterobacter itu kita bisa menggunakan pilihannya adalah ceftazidim dan amfibactam, kombinasi ceftazidim dan amfibactam ya. Terus kemudian untuk carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa, ini pilihan utamanya adalah ceftolozan dan tazobactam ya. Jadi ini merupakan rekomendasinya dengan ceftolozan tazobactam. Atau pilihan lain bisa menggunakan ceftazidim amfibactam. Sedangkan untuk carbapenem resistant Acinetobacter, di sini polimixin masih menjadi tulang punggung ya. Artinya masih menjadi pilihan utama.
Nah, saya bahas sedikit mengenai beberapa agen yang baru seperti Ceftazidime Avi Baktam. Ini merupakan Ceftazidime merupakan obat lama ya, namun dikombinasi ya merupakan golongan cephalosporin generasi 3. Dia dikombinasi dengan satu obat novel atau baru ya yang merupakan non beta laktam beta laktamase inhibitor avibactam ya. Dia sangat efektif digunakan pada complicated urinary tract infection dan complicated intra-abdominal infection, hospital acquired pneumonia dan ventilator associated pneumonia ya. Ini sangat efektif pada kasus-kasus seperti ini. Ya, di sini juga secara in vitro dia bisa melawan gram negatif patogen ya. Cukup baik juga untuk Pseudomonas aeruginosa. Namun dia kurang aktif melawan metallo-beta lactamase producing dan Acinetobacter ya. Kadang-kadang belum. Nah, kemudian dia pada beberapa penelitian dia tidak inferior ya, artinya lebih superior dibandingkan carbapenem pada infeksi UTI dan intra-abdominal infection. Berikutnya adalah ceftolozane tazobactam. Ini merupakan satu obat yang novel ya, artinya belum pernah kita pakai baik dari golongan cephalosporinnya, ceftolozannya dan tazobactamnya dari beta-lactam. Ini novel ya, artinya baru dan ini secara in vitro merupakan suatu agent yang paling poten ya dalam pengobatan atau penanganan pada pasien dengan infeksi carbapenem resisten Pseudomonas aeruginosa ya. Jadi ini secara in vitro dikatakan paling poten ya. Dan dia juga cukup efektif untuk infeksi intraabdominal infection dan urinary tract infection. Ya, di sini bisa dilihat ada pada penelitian menunjukkan ceftolozane serta tazobactam ini lebih superior dibandingkan levofloxacin pada urinary tract infection. Ya, terus kemudian juga lebih superior dibanding meropenem pada intraabdominal infection. Gitu. Nah, ini adalah kuman-kuman yang mungkin masih bisa bisa di handle atau di cover oleh ceftolozane tazobactam ya. Ini ada escape gini ya, Enterococcus faecum, kemudian Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa dan Enterobacter species. Okay. Jadi, keunggulannya ceftolozane tazobactam ini tidak hanya untuk gram negatif tapi juga koki gram positif juga bisa ya, streptococcus juga masih bisa, namun aktivitasnya terbatas untuk ini ya. Kemudian dia juga efektif ya di pada penelitian dia superior dibanding meropenem pada penelitian aspect trial ya dalam mengobati HAP dan VAP. Nah, ini menjadi satu harapan baru ya buat kita di ICU. Dengan VAP dan HAP, maka ini bisa lebih efektif dibandingkan dengan meropenem. Juga dia memiliki aktivitas yang cukup baik melawan ESBL. Nah, kemudian agen yang terakhir ini meropenem faburbactam ya. Dia efektif untuk carbapenemase producing CRE ya. Jadi sama manfaatnya untuk infeksi UTI, IAI, HAP dan VAP ya. Dan beberapa penelitian juga lebih superior dibandingkan antibiotik-antibiotik lama yang sudah kita gunakan selama ini. Ya. Nah, kedepannya ada beberapa antibiotik lagi yang bisa digunakan seperti contohnya imipenem relebactam, astreonam dan avibactam dan cefiderocol. Ya. Jadi banyak antibiotik yang nantinya akan muncul ke pasaran yang bisa kita gunakan untuk melawan MDRO. Jadi kita bisa berperang lagi melawan menekan kematian akibat infeksi dari bakterial MDR. Tapi warning-nya adalah hati-hati ya. Penggunaan secara optimal dari agen-agen baru ini itu perlu kita jaga. Harapannya apa? Harapannya agen ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu lama supaya apa? Tidak mudah muncul adanya resistensi terhadap obat-obat baru ini. Ya, jadi apa penggunaannya? Ya,
tentunya dosisnya harus tepat, tidak overuse ya, kemudian indikasinya tepat ya, maka itu yang harus kita perhatikan untuk penggunaan antibiotik-antibiotik yang baru ya. Dan PKPD atau farmakokinetik dan farmakodinamik pada pasien ini mengenai durasi penggunaan dosisnya masih menjadi dalam area abu-abu, dalam arti masih dalam penelitian, tapi dengan outcome-nya, endpoint-nya tetap memperhatikan bagaimana resistensi yang terjadi ya. Dan ini sehingga kita mempunyai harapan untuk terapi ya ke depannya untuk multi drug resistant, terutama pada gram negatif bacilli ya, yang banyak karena gram negatif ini kita bisa lebih komprehensif, lebih multidisiplin ya, bersama-sama untuk menentukan target populasi, karakteristik pasien yang perlu kita berikan antibiotik ini seperti apa, kemudian adequate empirical coverage-nya bagaimana, dan mungkin lebih dalam lagi kita mengetahui bagaimana mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik ini. Sehingga ini kita bisa hindarkan dari suatu resistensi. Baik, slide terakhir saya. Jadi kesimpulannya, ketika kita memilih antibiotik secara empirik untuk pasien di ICU, maka perhatikan spektrumnya ya. Spektrum luas kemudian kita sempitkan berdasarkan antibiotik stewardship, tapi diagnostik dipercepat sehingga kita tidak berlama-lama menggunakan empirical, lebih ke definitif. Kemudian penetrasi atau delivery dari obatnya itu disesuaikan dengan site infeksinya ya. Kita perhatikan potensial resistensinya, kemudian durasi dari treatmentnya juga kita perhatikan. Nah, agent yang baru sudah muncul ya, dan kedepannya juga akan ada agent-agent atau antimikroba baru untuk melawan infeksi yang multi drug resistant, terutama gram negatif infeksi ya. Namun kembali lagi saya ingatkan bahwa penggunaannya harus optimal. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya resistensi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Ika. Saya kembalikan ke Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi yang bagus, jelas ya. Ini sudah banyak pertanyaan kepada dua pembicara kita. Minta tolong ditampilkan. Ini dari Kristiandi Susanto. Selamat siang, izin bertanya dokter. Sejak musim COVID, tidak jarang kami daerah menemukan pasien dengan keluhan batuk, rata-rata sudah meminum obat azitromisin. Bahkan tidak jarang dikombinasi cefixim serta golongan quinolone kurang lebih 7-10 hari. Baik itu beli sendiri atau atas saran petugas kesehatan terdekat yang ada. Namun belum membaik. Sebagai GP, bijaknya obat-obat apa yang sebaiknya saya berikan? Edukasi apa yang harus saya sampaikan? Dan bila harus diberikan antibiotik, sebaiknya saya harus memulai jenis apa dan dosisnya bagaimana? Itu pertanyaan pertama, Dr. Cipto. Kemudian pertanyaan yang kedua, tidak jarang pasien seperti di atas juga ketika akhirnya datang kembali setelah beberapa bulan, dan akhirnya mau, sebentar, dan akhirnya mau di ronsen dan pemeriksaan dahak secara BTA, tidak jarang terdiagnosis TBC. Sedangkan pada saat itu sedang demam dan batuk purulen juga. Untuk hal demikian, untuk bijaksananya, kita memberikan UAT saja lini 1 atau langsung dikombinasi dengan antibiotik atau antibiotik untuk pneumonia dulu sampai tuntas. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya, dok ya. Oke, monggo dokter Cipto. Yang pertama coba tambahkan dulu itu. Satu slide tadi ini. Ya. Jadi sejak musim COVID ya, pemberian obat antibiotik bermacam-macam. Gimana lanjutannya? Gimana untuk terapi selanjutnya? Mungkin karena ini kita tahu kalau COVID adalah problem virus, ya untuk otomatis kita harus bijak. Kalau memang itu bukan suatu antibiotik, kita virus tidak ada obat antivirus yang khusus. Jadi kita harus perbaiki kondisi pasiennya. Jadi mungkin simptomatis yang kita berikan. Kan tidak semuanya panas suatu infeksi bakterial. Jadi ada panas faktor lain karena pasien-pasien karena viral infection, biasanya
lidah rasa pahit, penciuman hilang, nafsu makan menurun, menyebabkan dia akan intake makan berkurang, kemudian otomatis dia dehidrasi, nanti akan muncul suatu saat panas, panas ini karena dehidrasi, panas ini karena viral infection, itu yang menyebabkan kita jadi sebagai dokter akan bingung ini sebenarnya beri antibiotik atau tidak. Kalau saran saya, kita berbagi dulu simptomatisnya dulu, karena viral infection bukan suatu bakterial, kita simptomatis kita berikan. Itu, jadi antibiotik jangan kita obrol dulu sementara. Kecuali, nah ini pertanyaan kedua ini yang berkaitan setelah ternyata Pak panas dan tindak lanjuti dengan throat ronsen dan ternyata ini yang maksudnya sebutnya BTA nya positif ya. Bukan ronsen yang BTA positif. Kadang gini, salah di lapangan adalah torak foto tertulis itu TBC, dianggap itu pasti TBC. Padahal pasien di Indonesia, bukan pasien, orang di Indonesia itu adalah sudah endemis TB. Jadi saat-saat batu begini, kita ronsen, nah muncul tulisan di radiologi adalah kesan suatu TBC. Padahal itu mungkin juga karena bekas atau sequelae atau yang sisa dulu pernah sakit TB, mungkin dia tanpa ada gejala dia akan menyembuh, dia akan menyebabkan fibrosis. Nah disitulah akan menyebabkan kesan sebagai pasien TB. Padahal kita harus pastikan juga klinis mungkin mendukung TB, foto mendukung TB, tapi harus kita pastikan gold standar kita harus putum BTA. Kalau memang dia itu TB, ya kita harus terapi TB. Nah, jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau situ ternyata juga ditulis juga pneumonia. Mana duluan antara pneumonia atau TBC-nya? Nah, kita kenal bahwa TBC ada 4 macam, ada isoniasi, totoyenha, rifampisin, pirasinamid, etambutol. Saya kira dari 4 macam itu sudah bisa mengatasi untuk pneumonianya. Jadi tanpa harus obat antibiotiknya kita bisa mengobati pneumonia, antibiotik dari patektis atau obat TB tadi bisa mengcover pneumonia. Saya kira itu. Jadi jangan ditambah, biasanya kalau teman-teman di lapangan dapat obat TB atau OAT ditambahkan cefixin. Saya kira kalau sudah dapat obat TB, insya Allah sudah itu sudah mengcover dari obat-obat gram-gram positif untuk obat-obat cefixin. Saya kira itu untuk pembicara yang tadi pertama. Oke, mudah-mudahan jelas. Jelas ya untuk penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hidayat Winantono. Selamat siang dok, izin bertanya, kalau banyak antibiotik yang resisten, kira-kira apa penyebabnya? Di mana letak kesalahan kita sebagai dokter? Kalau ibu hamil kena pneumonia, bagaimana efek samping antibiotik itu terhadap bayinya? Mengingat efek samping antibiotik injeksi sangat hepatotoksik dan renal toksik. Terima kasih. Ini pertanyaan kepada Dr. Fajar ya dok? Iya. Ya. Monggo Dr. Fajar. Ya, mungkin juga Dr. Cipto bisa bantu jawab ya. Seperti ya, mungkin bisa ditayangkan lagi ya pertanyaannya. Izin, kalau banyak antibiotik yang resisten, kira-kira apa penyebabnya? Ya, penyebabnya tadi sudah saya sebutkan, banyak banget, karena memang bakteri itu memiliki mekanisme mereka untuk menghadapi atau melawan dari antibiotik, sehingga ya ada 7 atau lebih mekanisme dan bahkan itu bisa berkembang lagi, yang diketahui adalah 7 untuk membuat mereka menjadi resisten terhadap antibiotik yang kita berikan. Satu itu. Kedua, sumbangsih kita adalah kalau kita menggunakan antibiotik itu secara irasional, ya, irasional, maka itu akan mendukung terjadinya suatu resistensi. Contohnya seperti apa? Satu, tadi tidak tepat indikasi, ya. Penggunaan overuse. Terus penggunaan dengan underdose. Jadi, kita pengen kasih antibiotik tapi takut efek toksiknya, terus kita kasih dia setengah-setengah, ya. Efek terapeutiknya nggak dapat, malah kita dapatkan efek resistensinya. Gitu. Sehingga keluar kultur ya sudah resisten terhadap antibiotik tersebut. Begitu. Ya, jadi sumbangsih kita banyak. Banyak banget. Karena apa? Ternyata kita masih, termasuk saya, ternyata kita masih irasional dalam menggunakan antibiotik. Ya, terutama itu tampak pada saat kita saat pandemi kemarin, ya.
Terbukti di mana? Di ICU itu 80% bahkan sampai 100% pasien kita itu kita beri antibiotik. Di mana hanya 8% pasien dengan COVID di ICU itu yang mengalami sekunder infeksi akibat bakteri. Seperti itu. Mungkin untuk yang ibu hamil dapat pneumonia, Dokter Cipto mungkin bisa bantu. Mungkin kekesalan kita di tenaga medis, termasuk saya juga terbiasaan. Jadi itu obat antibiotik ada sebagai, jadi sekarang dianggap sebagai obat tidurnya dokter. Kalau sudah suntik antibiotik, jadi kalau ada apa, oh sudah saya kasih antibiotik kok. Padahal itu adalah sebenarnya bukan nggak perlu antibiotik. Jadi sebagai tenang, kalau ada apa-apa dokter bisa mengelak, oh ini sudah kasih antibiotik, padahal tidak rasional. Jadi kedua, obat antibiotik sebagai pengganti obat antipiretik. Jadi kalau pasien panas, pasti dapatnya obatnya antibiotik, bukan paracetamol. Tidak cari kausanya apa. Jadi kalau pasien panas, antibiotik yang keluar. Ya itu kadang kesalahan-kesalahan dari kita sendiri, termasuk saya dulu juga gitu. Mungkin nanti saya juga sering juga, apalagi kalau ada COVID, kita ada terapinya kacau balau memang. Dan campur aduk di kondisi ini. Kemudian ini masalah pneumonia pada untuk pasien ibu hamil. Nah, ini semua obat, apapun obatnya, masih akan punya efek ke ibu hamil. Nah, problemnya kenapa selalu begitu? Karena selama ini kalau kita melakukan riset terhadap ibu hamil untuk bayi itu tidak dibenarkan secara etik. Jadi akan susah kita menentukan efek samping secara pasnya seberapa, kita susah tentukan. Jadi semua antibiotik pasti akan punya efek ke janinnya. Jadi otomatis biasanya kalau memang ada efek samping itu dosis akan kita sesuaikan atau ya mungkin kita agak strict sedikit. Memang kita harus terapi sesuai standar tapi harus benar-benar kalau perlu kita harus nunggu dari kultur sudah ada, bukti ada. Kalau tidak kita takutnya tidak terlalu efektif tapi efek samping yang lebih menonjol. Mungkin Dr. Fajar bisa menambahkan masalah ini. Ya dokter, memang kita harus memperhatikan juga dosis ya. Kita kadang dosis, kemudian yang penting tissue penetration. Artinya kalau ibu hamil itu pneumonia, maka kita pilih kalau bisa spesifik yang tissue penetration-nya itu ke jaringan parunya itu baik gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan efek samping itu bisa terjadi tentunya ya. Salah satu kalau yang kita sering hadapi adalah pasien dengan sepsis ya, sepsis dengan organ dysfunction, padahal dia membutuhkan sensitifnya dengan sevoperason gitu ya, misalnya dengan sulbactam, sevoperason sulbactam ya, betalaktamnya itu dia nefrotoksik gitu ya. Nah itu padahal pasiennya aki gitu ya, karena sepsis, maka itu tetap harus kita gunakan. Menggunakan adjust dose. Nah, adjust dose-nya ini harus benar-benar dihitung. Jangan asal adjust dose. Adjust dose-nya ini harus masih memiliki efek terapeutik. Karena kalau sampai underdose, maka dia menyebabkan resistensi kembali. Contohnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini mohon izin bertanya. Kurang fokus. Kurang fokus. Iya. Ya. Dari Jonathan, instansi Universitas Samratulangi. Kurang fokus, mohon maaf. Nah, mengingat salah angka mortalitas pada pasien ialah mortalitas dikarenakan pneumonia terlebih proses perawatan tidak sesuai berakibat multi drug resistant. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara proses tata laksana klinis perawatan VAP pasien kritis pneumonia dengan kasus tuberkulosis resistant multidrug, ini mungkin maksudnya TBMDR ya dok. Oh, iya. Penggunaan obat OAT-nya bagaimana?
Bagaimana cara upaya preventif agar terhindar dari proses pneumonia resisten multidrug terkonfirmasi tuberkulosis lewat aktivitas pola hidup keseharian? Ya, kepada Dokter Cipto, monggo dokter. Ya, oke, okay. Mungkin sebagian akan dibantu oleh Dokter Fajar nih ke masalah resistensi. Tadi untuk multidrug resistensi itu otomatis sudah ada data ya. Itu mudah-mudahan biasanya data kultur itu kan butuh waktu kalau nggak salah 3 bulan ya Trika yang yeah, betul dokter. Nah kalau memang ada datanya ya, otomatis kita harus berikan sesuai dengan hasil kultur dari MDR-TB bukan MDRO. Nah pemberian tetap harus kita berikan, cuman kita harus lihat juga kalau dengan adanya VAP dan nanti antibiotik juga yang juga berat ya kita bisa berkolaborasi. Tentunya obat-obat ini punya efek samping, ginjal bisa terganggu, liver juga bisa terganggu, nanti akan kita pikirkan. Kalau memang tidak ada masalah, bisa kita kombinasi. Biasanya kita titrasi dulu, obat yang dia biasa minum, kita obati, baru pneumonia. Kalau misalkan ternyata dalam perjalanan, jadi tadi kan mengandai-andai kalau ternyata ada TBC-nya, terus pneumonia berat. Nah, kalau memang yang saya lihat, misalkan kita lihat ternyata pneumonia mengancam jiwa, ya mungkin kita harus terapi pneumonia dulu lebih dominan. Karena TB bisa ditunda pun nggak masalah sebenarnya. Jadi misalkan kalau kita kombinasi, justru malah risiko efek samping lebih besar. Jadi biasanya kalau memang pneumonia lebih dominan, lebih mengancam jiwa, ya kita harus terapi pneumonia dulu. Tentunya ada hasil kultur yang sesuai. Jadi broad spectrum memang untuk empiris pertama boleh, tapi harus ada hasil kultur berikutnya. Mungkin dari pertanyaan ini Dr. Fajar bisa membantu untuk pneumonia VAP. Nah, mungkin saya bantu mengenai resistensinya ya dok. Untuk TB saya enggak bukan kompetensi saya. Jadi memang untuk menghindari resistensi itu di samping ada tadi ya faktor resiko yang memang itu tidak bisa kita hindari. Contohnya adalah usia, ya. Satu usia, dua genetik, ya. Terus kemudian ketiga adalah imunokompromis, ya. Itu adalah faktor-faktor resiko kita bisa terpapar dari bakteri yang MDR, ya. Nah, terus apa keseharian kita yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya infeksi dari MDR? Maka yang pertama untuk kita dari tenaga kesehatan adalah infection control. Jadi infection control itu memegang peranan penting ya untuk menghindari terjadinya MDR dari pasien-pasien yang kita rawat. Mungkin itu dokter. Kita terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Yang kedua tadi belum. Kedua, yang kedua terjawab. Belum. Saya tampilkan berita cerita. Bagaimana cara proses preventif dokter supaya terhindar dari pneumonia resisten. Oh, sudah disampaikan sama dokter Fajar tadi ya. Sudah ya. Ampun dok. Sudah, okay. Sekarang sudah tersampaikan dokter Fajar. Selanjutnya. Dari dokter Yuliana Slamet, SH, izin bertanya, bagaimana antibiotik yang tepat buat pasien pneumonia pasca COVID-19 di vaskes primer atau maksudnya di puskesmas agar tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, dokter? Baik, terima kasih pertanyaan bagus ini. Jadi gini, pasien dengan pneumonia, pneumonia adalah suatu infeksi di saluran pernapasan di mana itu terjadi infiltrasi atau infiltrat yang penyebabnya bisa bermacam-macam. Pneumonia bisa dari virus, bisa dari bakteri, bisa jamur, dan berbagai macam infeksi lain. Nah, problem di sini adalah pasca COVID, yang kita kenal bahwa COVID-nya adalah viral infection. Otomatis, virus itu adalah obatnya spesifik tidak ada, hanya perbaikan kondisi. Jadi untuk di puskesmas, kita cukup berikan nutrisi yang baik, simptomatis yang kita berikan. Kalau murni karena virus COVID, kita evaluasi, biasanya khasnya virus COVID, virus itu adalah khasnya panas mendadak tinggi, menggigil. Kalau sedang pneumonia, biasanya ada batuk-batuk, agak lama, dahak, berwarna kehijauan, panas tidak terlalu tinggi.
biasanya leukosit, kalau DL di tanpa ada leukositosis ini. Kalau viral infection biasanya hampir normal saja leukositnya. Jadi pastikan itu. Kemudian kalau misalkan punya data tora foto, biasanya kalau viral infection bercaknya itu hampir tersebar di seluruh paru-paru. Bintik-bintik, jadi tidak merata semuanya. Jadi hanya bintik-bintik saja. Kalau pneumonia dia lokalisir, biasanya sebelah kanan, kanan saja, tapi dia terlokalisir dia banyak. Itu biasanya bakterial. Kenapa bisa begitu? Karena secara logika kalau virus adalah benda yang sangat ringan, kalau kita hirup inhalasi, dia akan bisa nyebar merata ke seluruh paru-paru. Sedangkan kalau bakterial biasanya dia jatuh ke satu titik, dia akan berkembang biak. Jadi punya anak pinak di situ, berkembang biak, dia akan terlokalisir kalau punya torak fotonya. Itu yang untuk membedakan secara gampang kalau di puskesmas. Kalau sudah terlokalisir, kemungkinan ada bakterial, panasnya agak sumber-sumber bertahap, itu biasanya bakterial. Kalau mendadak tinggi, bercak fotonya tersebar merata, kecil-kecil, biasanya karena viral infection. Itu, Ibu, Bu Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ge. Dari Tiarini, dokter izin bertanya, prognosis VAP akibat MDR apakah setiap usia berbeda? Sehingga pada lansia akan menurunkan angka kesembuhan atau sebaliknya dok pada anak? Serta peran dokter umum dalam mengedukasi keluarga pasien mengenai MDR ini, dokter? Kemudian ini dokter Fajar. Ya. Oke, monggo dokter Fajar. Ya, terima kasih dokter Ika. Ya, ini juga kembali lagi ya, memang usia berpengaruh ya. Jadi tadi sudah disebutkan di slide saya bahwa faktor risiko dari CAP dengan MDR itu biasanya di atas usia 65 tahun dan faktor risiko untuk VAP yang risiko MDR itu di atas 60 tahun. Jadi memang sudah mengarah ke geriatri ya untuk salah satu faktor risiko terjadinya MDR. Nah, kemudian peran kita apa untuk mengedukasi? Ya tentunya saat ini itu banyak, mungkin memang salah satunya peran pemerintah ya. Artinya apa? Penggunaan antibiotik di pasaran luas itu memang harus menggunakan aturan atau policy yang restricted ya. Dalam arti apa? Tidak bisa misalnya tanpa resep dokter gitu ya. Tidak bisa dibeli bebas gitu. Artinya kayak COVID itu sudah ada paket-paket, kadang-kadang mereka beli sendiri gitu ya, beli sendiri udah masuk ada azitromisin, ada apa itu sudah menjadi obat di pasaran gitu dan itu mudah sekali didapat. Nah itu salah satunya menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik gitu, resistensi antibiotik. Nah itu yang perlu kita edukasi bahwa antibiotik ini ada indikasinya dan ada efek sampingnya gitu. Ya, kalau kita gunakan secara tidak wise atau tidak rasional, itu yang perlu kita edukasi ke keluarga pasien. Begitu, Dr. Ika. Untuk pertanyaan selanjutnya. Dari RSUD Sulawesi Barat, Dr. Fadli, gelarnya panjang ya dok. Izin bertanya kepada dokter Fajar, bagaimana persyaratan seseorang yang menderita pneumonia dikatakan sudah MDR? Kalau TB paru, salah satu cara menentukan MDR-nya adalah melihat riwayat pengobatannya. Terima kasih. Ya, ya sama ya. Artinya begini. Iya, ya dok. Terima kasih dok. Sama ya. Jadi memang ada riwayat-riwayat faktor risiko tadi, maka kita curigai MDR. Tapi tegaknya kita mendiagnosis bahwa ini pasien ini mengalami infeksi dari antimikroba yang multi drug resistant organism itu, kita memerlukan cek kultur tadi dan uji sensitivitas dari antibiotiknya. Nah, itu bisa dikerjakan biasanya harusnya bisa dikerjakan dengan lebih cepat ya. Kalau sekarang itu kurang lebih 3 harian baru keluar tesnya. Jadi tegaknya dari situ, Dr. Fadli. Ya, terima kasih. Nah, nanti ke depannya mungkin ada sistem baru ya, di samping kultur seperti melihat aktivitas enzim dari bakteri, dan itu bisa dilihat bahwa pasien itu mengalami MDR atau tidak. Ya, terima kasih.
Terima kasih Dokter Fajar. Berarti dari kultur sputum ya dok ya? Ya, baik sputum ataupun darah dokter. Iya. Ataupun darah. Ya. Ataupun urin. Jadi tergantung dari kecurigaan fokus infeksinya ada di mana gitu. Iya. Pertanyaan kalau, selanjutnya. Iya. Ini semakin nambah dok. Banyak yang tertarik ini rupanya. Oke. Dari Dokter Robertus kepada Dokter Cipto dan Dokter Fajar. Selamat siang, izin bertanya dokter, bagaimana sebaiknya perlakuan antibiotik terbaru seperti ceftolozan, tasobactam, apakah jika pasien pneumonia yang lumayan parah di ICU bisa diberikan secara empiris? Mengingat meropenem resisten saat ini sudah banyak. Terima kasih. Oh, dokter Cipto. Terima kasih. Ya, ini itu untuk empirik kan suatu harus ada suatu kesepakatan. Nanti Dokter Fajar slide-nya sudah menyampaikan bahwa salah satu kesepakatannya memang ada ceftolozan ya, ceftolozan yang sudah bisa digunakan empirik. Mungkin lebih banyak Dokter Fajar nih karena kesepakatan ini terapi empirik tergantung dari kesepakatan, nggak bisa kita tentukan kita pribadi nggak bisa. Dan empirik itu biasanya berdasar dari peta kuman tempat masing-masing. Kalau kita sudah punya peta kuman, data dasar jelas, jumlah cukup, nah itu nanti data itu untuk bisa menentukan empirik atau tidaknya suatu antibiotik. Mungkin Dr. Fajar bisa menambahkan. Ya, saya setuju dengan Dr. Cipto. Jadi memang kalau kita jawab, ya bisa, nggak lama lagi resisten gitu, terhadap ceftolozan tasobactam gitu. Ya, jadi memang untuk menentukan apakah bisa digunakan empirik atau tidak, maka itu memerlukan tadi multidisiplin, contohnya, dan masing-masing kebijakan tidak sama. Misalnya di satu rumah sakit mengatakan, oke, sekarang empirik kita adalah yang bagus adalah ceftolozan. Itu melalui proses panjang ya, dalam arti untuk menentukan satu empirical antibiotik pada satu center atau itu melalui proses panjang dari melihat peta kuman ya dan lain-lain itu sampai diberikan keputusan bahwa antibiotik empirik yang masih baik di center tersebut atau di tempat tersebut adalah ini gitu ya. Nah, sampai contohnya misalnya di rumah sakit PHC gitu ya, itu di ICU-nya empiriknya yang masih baik untuk pneumonia VAP gitu ya, itu adalah ceftolozan misalnya gitu. Nah, nanti ke depannya masa adanya ceftolozan itu resistensinya sudah tinggi, maka perlu pengkajian khusus lagi untuk apakah ceftolozan tasobactam itu menjadi pilihan empirical di ICU kita gitu, seperti itu. Nah, itu perlu multidisiplin untuk memutuskan tersebut. Dan tadi diingatkan kembali, kita harus menggunakan antibiotik baru ini secara wise, secara optimal, secara rasional, supaya apa? Supaya resistensinya terhadap antibiotik baru ini tidak cepat muncul. Itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dr. Fajar. Ini pertanyaan terakhir, karena kita terbatas dengan waktu. Pertanyaan terakhir. Ya. Oh ya. Ya. Dari Nanda Mutia, saat ini dikenal superbugs dan dunia masuk dalam era post antibiotik sehingga dikhawatirkan kematian akibat AMR atau antimikrobial resisten akan lebih tinggi dari kematian akibat kanker. Apa upaya pemerintah, perhimpunan kedokteran dan kesehatan, asosiasi peternakan dalam AMR untuk kasus pneumonia dengan biakan resisten untuk semua antibiotik, bagaimana solusinya, dokter? Nah, ini agak berat. Sulit ini pertanyaannya. Karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah. Tuh. Jadi itu memang harus ada kesepakatan bersama, kita bangun bersama, gimana resistensi mulai dari tadi sebutkan peternakan, memang betul daging-daging sapi-sapi tidak boleh jangan memberikan antibiotik sembarangan. Yeah. Jadi pokok sehat kasih antibiotik. Bikinnya berpanas sedikit antibiotik, jadi ke obat penenangnya dokter. Nah, itu memang harus ada kebijakan khusus itu supaya tidak terjadi antimikrobial resistensi. Kemudian dokter tadi sudah terfajar sampaikan bahwa pemberikan harus bijaksana. Bijaksana gimana? Nah, itu harus ada
tanda petik macam-macam, kapan berikan, lokasi di mana, infeksi apa yang paling sering di situ, dan antibiotik apa yang konsennya banyak di situ. Dan tergantung efek sampingnya apa, dosis harus sesuai. Kalau ada efek punya kelainan ginjal harus ada punya dosis. Itu banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita patuhi, dan itu memang kebijakan harus bersama di tingkat nasional. Ini agak susah, mungkin Dr. Fajar bisa membantu, ini agak tanya agak sulit ini. Makasih pertanyaannya. Iya. Iya. Jadi setuju ya dengan Dr. Cipto. Memang pemerintah sudah aware sebenarnya mengenai mengenai tadi ya, sudah global concern gitu ya, mengenai antibiotik mikrobial resistensi. Jadi sudah mendunia bahwa ini menjadi concern kita bersama mengenai resistensi, ya, resistensi antibiotik. Dan itu pun saya enggak tahu di faskes yang faskes 1 misalnya, itu apakah sudah ada semacam komisi pengawas resistensi antibiotik, ya. Jadi kalau di rumah sakit-rumah sakit tertentu itu sudah terbentuk, dan itu diwajibkan oleh pemerintah, kita memiliki komisi pengawas untuk resistensi antibiotik, sehingga pemberian antibiotik pada pasien-pasien di daerah atau di tempat tersebut harus melalui persetujuan dan alur yang sesuai dengan lembaga tersebut yang dibentuk untuk mengawasi resistensi antibiotik, sehingga antibiotik-antibiotik tersebut digolongkan, ada yang oke, agak longgar, ada yang watch, ada yang restrict. Jadi kalau sudah restrict, biasanya pemberian antibiotik tersebut harus melalui persetujuan dari komisi atau yang kita sebut sebagai KPRA tersebut. Mungkin itu. Dr. Fajar dan Dr. Cipto, dari para pemateri saya bisa ambil kesimpulan bahwa memang saat ini pneumonia sangat cukup banyak kasusnya, terutama di ICU, dan kasus HAP, VAP dan ventilated HAP itu sangat tinggi. Dan untuk angka mortalitas juga cukup tinggi, terutama kasus-kasus dengan ventilated HAP. Mortalitas yang cukup tinggi akan menyebabkan pos juga terlalu tinggi, kemudian long stay juga tinggi. Untuk pemberian antibiotik saat ini, terobosan terbaru golongan ceftolozan dan tazobactam untuk pasien-pasien dengan meropenem resisten, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh pemateri Dr. Cipto dan Dr. Fajar bermanfaat. Terima kasih banyak, Dok, ya, atas ilmunya, atas sharingnya. Ini ilmu baru untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Ika, moderator kita pada siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada siang hari ini atas materi yang dipaparkan. Terima kasih Dr. Fajar, terima kasih Dr. Cipto atas materi yang diberikan. Menarik sekali materi yang diberikan pada siang hari ini, namun karena keterbatasan waktu masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab di webinar kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow IG RSPHC Surabaya dan IG dari Education Learning Center RSPHC Surabaya, karena masih banyak sekali pelatihan dan webinar-webinar menarik selanjutnya yang akan diadakan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya. Dan juga kami ingatkan kembali bagi seluruh peserta untuk mengisi link sertifikat yang di-share oleh panitia di kolom chat, dan mohon untuk mengisi dengan benar untuk nama dan gelar, karena kesalahan dalam penulisan nama dan gelar menjadi tanggung jawab peserta. Link sertifikat akan ditutup 30 menit setelah acara selesai dan akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja. Jadi sebelum dikirim, mohon diteliti kembali untuk nama dan gelarnya. Jadi karena kalau ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar, itu akan menjadi tanggung jawab dari Bapak-Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita akan umumkan pemenang door prize pada siang hari ini. Sebagai penanya terbaik kita, sudah terpilih satu,
dari banyaknya pertanyaan tadi. Selamat kepada Dr. Hidayat Wiryantono. Apa masih bergabung dengan kita, Dr. Hidayat Wiryantono? Mungkin bisa dibuka dulu mikrofonnya. Masih ada? Dr. Hidayat Wiryantono? Ada? Baik, Dr. Hidayat Wiryantono, selamat atas pertanyaan yang terpilih. Dan kepada Dr. Hidayat, nanti dapat melakukan konfirmasi melalui DM pada IG Education Learning Center Rumah Sakit BHC Surabaya ya dokter. Maksimal konfirmasinya 1 kali 24 jam. Ya dokter ya, kami tunggu. Baik, terima kasih. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara dan tentunya terima kasih kepada moderator dan seluruh pembicara pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya izin untuk undur diri. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.